Waduh, wala. Padam. Pegangin mbak dulu, bentar. Di sebelah kiri ini ada ini apa sih ini mas? Kayak... ini ada mesh tuh, wow, nice, ada Batman kasarung. Nanti ini kalau nggak salah KTJ akan ke situ. Kalau kita nih kita ke dalam sana, ke dalam lagi. Ini seru sih mas, meshnya mas ini, banyak ini. Banyak. Mas sempet sensing apa gitu nggak mas? Aku kebetulan karena tadi kan lagi belum terlalu fokus ke dalam. Kayaknya ntar KTJ akan kesini kayaknya. Nah, kita ruangan kita nggak akan mereka datengin kan mas? Ya, tadi sih udah ngobrol sama dari KTJ kalau mereka akan ngambil yang bagian kanan ini. Nah, kita tinggal yang lurus berarti. Oke. Nah, itu kalau bisa lihat cara di sebelah kanan nih. Di sana ada ruangan, ambil buat gede banget, pas buat tuh. Wow, gokil. Tuh ada ruangan sana tuh di sana tuh ada ruangan-ruangan tuh. Nah KTJ bakal di sini nih, yang di situ mas mereka. Ya, Dika mundur di sana, Dika mundur balik. Nah, udah. Nah itu ada ruangan tuh, ini kan ada jendela-jendela tuh. Tuh ada ruangan di situ, kita nanti apa KTJ ke situ. Nah ini yang ini area kita semua nih, pokoknya yang gede ini. Yang ini kita nih mas. Ya, sama ke sana. Ini di sini ngambil belakang lihat sana, gede kasih lihat. Kita di sini. Senterin sob, sana sob. Lurus sana, biar kelihatan gede. Terus mas, step. Nah, aku sebenarnya tertarik ke area ini, no. Nah, coba aku perasaan nih, mas. Ini berarti kalau misalnya kita dari depan tadi, kita kan nggak ada pesanan nih, mas, baru masuk nih. Berarti sebelah kanan ya, mas? Nah, ini pokoknya, ini... kita parkir di? Nih, ini kayaknya parkir sini nih, ruangan ini. Kita sana ya? Kalau begitu di sana ya? Nah, persis ini nih. Parkir. Oh iya, bener. Bener. Nah, ya. Tadi, ini kan udah dipasangin sini satu nih, no. Satu. Aku ketarik di sini juga, mas, di area ini. Aku ini nih. Coba kita lihat sini deh, yuk mundur. Nah, kita juga pasang CCTV. Nah itu rumah tadi nih kita nih. Itu kita tadi situ kan? Iya ya, benar. Spotnya exact. Nah aku di sini nih, ruangan ini nih. Nah coba mas, aku juga.
Ini ruangan ini nih. Oh, Mas pasang juga? Pasang. Yang nggak enak tuh di sini ruangannya. Nah, jadi Mas, ini kan kita nih, ya. Kita tempat kita parkir kan? Iya. Ya, kan? Nah, ini kan ada jendela nih, 1, 2, 3. Ah. Ada berapa tuh? 2, 3, 4. Nah, di antara 4 ini, ada yang hovering terus. 4 sama yang atas ya, Mas? Nih. Jadi, gitu. Oh, ada ini. Yang bawah. Nongol lagi, ke bawah lagi. Ambil ya, buat, buat. Udah, ambil nggak? Ini jendela. Nah, itu tuh, jendela. Puter buat. Nah. 5 jendela ini, 4-5 ini sama yang di atas itu tuh. Ini. Jadi ada hovering itu kayak lewat ngeng lewat. Gitu. Jadi kayak misalnya orang longok gitu kan kelihatan. Ke atas, di bawah yang bawah, terus ke atas lagi, di bawah lagi, terus pindah. Nah, aku sensing ya dari sini. Tadi aku kalau misalnya menurut Sofyan ketika masuk ke ruangan ini yang nggak enak. Wow. Oh iya, Mas. Lebih nggak enak katanya, aku nggak tahu apa benar atau enggak. Oh, oke, okay. Aku tahu sumbernya di mana, berarti mana? Di sini, berarti dari sini, Mas. Nih. Coba kita lihat sono. Itu ada apa sih, Mas? Coba coba lihat ya. Itu apa tuh? Pintu ya? Ada pintu ya? Mentok situ ya? Mentok situ udah. Ya udah. Coba mau sana nggak, Mas? Ayo, Mas. Ada tuh kamera di sini. Ini Mas pasang di sini karena emang Mas ngerasa di sini yang ini ya, yang tense. Ya? Gue pusing di sini nih, sekarang. Pusing ya, tapi nggak tahu karena apa. Mungkin, karena positive thinkingnya karena mungkin telat makan atau apa. Tapi ini pusing, nggak enak pala. Langsung neken. Wah, habis ini makin pusing. Dan si Doi kayaknya tahu sih, aku udah marking dia dari tadi. Akunya yang kayak ngelok gitu loh, Mas. Dia laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Kalau nemu gambar boleh tuh bisa. Boleh nggak? Boleh, boleh. Soalnya di sini yang paling enak. Terus terang nih aku pusing sekarang. Kalau topik kekerasan nggak mungkin juga. Dan tiba-tiba kan, Mas, masuk langsung neken. Dari tadi tuh pas mendekati situ tuh. Sini kayak deng-deng-deng-deng-deng. Sakit kepala ya, bukan sakit tapi kayak nggak enak gitu. Bukan pusing muter ya, Mas, tapi sakit kepala. Bukan, kayak sakit. Ada yang sini nih, makanya migraine. Makanya aku rasanya tuh dibilang, aku pikir topiku kekencengan atau mungkin aku belum makan. Nyut-nyutan? Nyut-nyutan. Danu. Oke, Mas, tersangkanya, Mas. Mas Ibu pakai lampunya ya, Mas Ibu? Lampunya Mas Ibu kelihatan? Lampunya Mas Ibu kali ya. Serem banget dong. Di dadanya ini maksudnya apa nih? Makanya ini baru. Aku ngeliat pas pada saat dia hovering gitu, kok di sini ada mukanya. Dan dia nganga-nganganya kayak jaw-nya nggak ada jaw gitu. Gitu, kayak gitu. Terus pas pada saat dia lagi hovering gitu, hah? Ya, dengan naked, tapi kok ada. Nah, ini maksudnya muka. Sekilas kan kalau misalnya kita nggak tahu, apakah ini kayak bentukannya itu, apakah dia kayak ada sebuah bayangan ngebentuk muka atau di kulitnya emang nongol? Nah itu, kalau aku ngelihatnya ya, kalau dari sensing aku, kayak tumor jadi ya, Mas. Kayak itu dong, film apa? James Wan tuh yang di kepala. Yang... Hah? Harry Potter? James Wan? Lebih kayak The Thing sih, Mas. Kayak parasite dirinya. Enggak. Ya, sih? Apa, yang filmnya James Wan yang di Netflix tuh ada di pala jadi dia. Begitu dibuka, oh, iya? Ada kepalanya di sini. Oh iya, yang ini ya? Yang apa? Malignan. Filmnya Malignan. Aku belum nonton itu. Nah, itu, itu ya? Tapi di kepala. Oh, I see. Nah, ini aku juga belum tahu nih. Aku belum bisa afirmasi ini muka ini dari mana nih, Mas? Either mungkin ada energi lain yang nempel di dia. Jadi kayak hovering di sini atau tapi, bentuk kulit. Iya. Tapi ini stay di situ, Mas. Enggak yang ke atas, enggak yang ke samping gitu. Stay di sini. Wah, gila, serem banget rambutnya lagi. Tapi gitu, tangannya berarti, ada ya? Ada ke belakang gitu, dan panjang gitu. Hovering. Dia ya, apa tingginya se gede, Mas? Lebih aku ngeliatnya sih lebih kayak mungkin karena melayang kali ya. Jadi jadi intinya ininya enggak kelihatan sebenarnya. Bagus ini buat salah satu sosok yang diceritain di DMS Plus nih. Masuk ke Sosokpedia, Mas. Sosokpedia. Soalnya ini aku belum pernah lihat. Sama, aku juga. Aku juga baru. Yang kalau misalnya cuma ada gini doang, Mas, misalnya nggak ada dadanya tuh wajar. Beberapa kali kita yang mirip ini. Tangan ini. Tapi ini ada di dadanya ini yang kayak...
Ya, kenapa kita di DMS Palsu juga ada sosok pedia? Maksudnya kan untuk memberitahu bahwa sosok hantu tuh nggak cuma kunti, pocong, dan lain-lain. Oh, tapi iya. Mereka tuh variatif. Variatif. Kita aja udah 4 tahun penelusuran nggak pernah ketemu kayak begini. Pernah makan ya? Ini baru makan tadi, gue bilang sama yang lain juga kayak, ini baru sih ini. Ya, yeah. Kita kesana lagi. Nih. Yuk, pusing. Let's go. Sakit kepala. Sayangnya Nuh, hari ini gak bisa dibuka. Tapi Nuh ngerasain ini gak sesuatu gak? Kayak jauh lebih adem sih mas. Cuman, nah di kiri situ tuh mas. Di mana? Ah itu dia. Yang aku senterin mas, liat gak? Yang ada kayak tumpukan, itu, ada handle itu. Handle, nah itu. Jadi ada figur laki-laki, badannya hancur gitu, mukanya ya, ngeliat kesini. Ada handle itu tuh mas, liat gak mas? Iya, tau. Di situ, pas di situ. Soalnya tadi aku ada begitu Nuno ada image Nuno bilang badannya hancur, aku nggak tahu ya, semoga salah, jadi di semoga bener nggak jangan dong. Aku lihat kalau tiba-tiba ada image pundaknya tuh kayak growak ini nih lah. Iya iya bener ya. Oh iya, sama mukanya juga kayak either itu abis luka bakar atau roadkill mas. Soalnya aku cuma lihat itu doang. Sini geruak mas. Aku dari sini nggak. Waduh. Dengar gak lu? Hah? Iya kan? Mau digabarin gak mas? Hah? Boleh. Hah? Boleh. Tadi aku soalnya cuma kelihatan. Soalnya terafirmasi banget. Kegambarnya itu dari sini ke bawah. Itu pas mas bilang di sini geruak di sini sama bagian sini. Mukanya kulitnya kayak kalau kita lihat sosok nonton film itu nggak apa yang games itu Nuh? Yang di HBO Last of Us ya kayak gitu badannya ada kayak rusak berulur nah itu gitu. Bener ya. Oh, iya. Bodoh amat berarti masih gambar bisa nih jangan mancing nggak apa di luar lah nggak itu apa workers ya gua gambar kali ya ngetes. Eh, jam kertas aku gambar dulu dikit. Coba tahu sama. Coba ya, coba. Ada gambar kertas enggak? Kertas. Bagi dong satu nih. Tiga, dua, satu. Iya. Kalau aku lihatnya gini. Habis sini. Iya. Tapi aku cuma kasih lihatnya segini doang. Ini. Segini doang. Nih. Udah, gak kelihatan. Gerowak. Iya. Putus malah aku lihatnya. Putus. Kalau aku kayak... Putus. Karena mungkin segini doang nih, kan ketupan nih. Cuma dapetnya gini nih. Habis, mas. Oh, habis. Wow. Terus kulitnya juga aku gak bisa gambar, lihat nih. Kan lihat nih dadanya tuh. Aku juga bikin kayak ada garisan gini sama. Di dada ini. Nah aku lihat di sini kayak ada kayak aku nggak tahu tapi kayak ada yang gelambir mungkin kain kali kain ada kain jadi aku ngeliatnya gini mas kecelakaan mas kayaknya soalnya, sih ya soalnya aku hanya ingat pokoknya badannya itu yang aku lihat tadi ya sekilas badannya ini itu badannya itu kayak Last of Us gitu jadi yeah, jadi beneran bener. Berantakan aku kan nggak bisa detail gini teman mas zombie-ish lah ya iya lihat tuh ini garis juga sama lagi gua juga lihat garis itu lagi gua nambahin mantap. Jangan lo hampir bisa kah? Bentar, biar kah ya. Nah, jadi kalau misalnya Sarah dilihat sebelah sana tuh buat putar buat body aja body muter back shot. Nah, di sana tuh lagi ada Sarah tuh di sana sama Kisah Tanah Jawa. Oh iya, Play collab. Nanti kita nunggu mereka selesai baru kita syuting lagi. Dari YouTube mana ya? Saya dari DMS Plus. DMS Plus. Gak bisa ngomong, gue belum pasang clip on gue. Clip onnya belum. Oh iya benar. Thompson, clip onnya gue kasih ke dia nih. Oke, Sarah Dix dan Javanica ini lanjut ya. Tadi kita udah penelusuran di kisah Tanah Jawa. Ya. Lanjut di sini. Tadi Wisnu sama Mas Adit udah jalan duluan ya? Sudah. Mendapatkan sosok apa Mas Wisnu? Ada dua. Wih, banyak sekali.
Ini kebetulan lokasinya tadi pas pada saat kita masuk ke apa? Hanggar yang sebelah sini nih. Yeah. Kita langsung ke sebelah sini nih, Mbak. Ketarik ke sebelah sini nih. Okay. Yang ini. Tapi emang dari awal kita nunggu syuting dulu nih. Kan kita parkir di depan nih. Ada 5 jendela sama di atasnya tuh kebuka tuh. Mm-hmm. Ada yang hovering ke atas, bawah, ke atas lagi ke bawah. Mm. Tapi Nunu sensingnya sosok ini larinya ke sini. Okay. Nah, pas jalan sama Mas sama kru juga yang lain, Mas bilang, "Nu, aku ketarik ke sini deh." Persis. Ya udah, masuk. Yeah. Gambar deh ini. Ih. Oh, ada dalamnya. Itu lagi di tengah kan, bener kan Mas Al? Dalamnya apa? Ini baru. Ada tumor apa-apa itu. Iya, itu ya. Dalam bengkak dalam tubuh. Iya, iya. Apa itu tadi? Kayak sudah campuran. Iya, iya. Dari core-nya sampai ke bawah-bawahnya. Jadi sebenarnya banyak sosok tapi udah menjadi satu. Itu kalau dihitung berapa sosok itu? Banyak, Mas D. Iya. Oh. Jadi tadi sama Mas D dan Mas Hal, kita juga menemukan sosoknya tuh kebanyakan negatif ya, Mas Hal ya. Jadi ada hubungannya dengan pesugihan gitu ya, Mas Hal. Oh, dan memang apa ya? 80% ya negatifnya. 80% dan itu kalau diturut nggak selesai-selesai. Jadi kayak muter. Muter ya. Asal usulnya satu rentetan. Itu benar-benar literally kalau anak Jaksel bilang literally lingkaran setan, benar ya Mas Al? Benar ya. Muter aja gitu nu. Dan itu dari tanah sampai di tanah ini. Terus sampai ada gedung ini, ada lagi. Akhirnya muncul lagi. Nah, oh, jadi dari lifetime ago udah. Yeah. Iya. Dan yang menarik tadi kita ketemu sosok untul. Ya Mas D, Mas D coba gambarnya boleh enggak lihat kasih lihat di sini. Ini ada untul ya tadi. Iya, tadi Mas Wisnu juga ngelihat untul sensing juga pada yeah, lebarnya. Iya, nah, benar. Nah, ini bentuk tadi yang gigit Fadi. Nah, yang jadi tadi sempat mediumisasi melalui Mas Hao digigit. Gimana rasanya digigit untul, Bang Fadi? Ya, ya. Taruh ntar, yang gigit berarti Mas Hao. Iya. Mas Hao gigit Fadi. Iya. Wow. Oh, wow. Oh, wow. Untul yang gigit. Sakit anjir. Kok oh, wow. Berarti lu enak. Kok enak? Karena digigit. Manis kali lu ya, Wak. Oh iya. Nah sorry. Ini pack kan. Jadi Nono ngeliatnya sensingnya lari duduk rame. Lu tau minion enggak? Rombongan. Begitu banyaknya, iya. Tapi nggak sama ya mereka, campuran. Maksudnya tapi bentuknya beraneka ragam. Nggak tahu ya, kalau Nono sensingnya feral gitu, jadi kayak liar. Iya. Nggak ada masternya. Iya. Orang gini, gitu, terus kayak nggak bisa diem. Bukan master, tapi dia nurut sama ada satu sosok. Nah, ini yang belum selesai. Makanya mungkin sekarang kita bisa melanjutkan di sini ya. Apakah kita bisa menemukan si sosok ini? Jadi ada sosok ular. Oke, Wisnu tadi dapat sosok ini di situ. Oke, okay, di bagian sana. Nah, tadi di awal Mas Hao sudah sempat mendeteksi ya Mas Hao ya. Yeah. Mungkin Mas Hao yang bisa cerita. Iya. Yeah. Jadi ini satu sosok ya yang memang penggambaran dari seseorang yang dulu mengalami kecelakaan kerja. Mm-hmm. Kecelakaan kerjanya itu ini waktu pembersihan ya, waktu hari libur pembersihan perawatan mesin. Itu ada yang ngecek ke dalam, jadi misalkan seperti di pembuangan ya, ataupun pendinginan ataupun seperti pipa saya lihat ya, inspeksi mesin gitu. Inspeksi mesin ya, perawatan siap rutin siap libur gitu. Ya. Nah temennya mungkin tahu ini sudah nggak ada orang, coba dinyalakan, ternyata ada temennya yang kesedot gini, ke isep nih, gitu terus akhirnya hilang separuh. Ini tapi ini juga udah dilapisi oleh yang lainnya Mas Hao ya. Iya, iya, karena dari bagian tubuh yang hilang itu pun menjadi konsumsi bagi entitas-entitas. Terus kemudian ada beberapa yang waktu ini ya pencetakan ataupun pencairan material itu ada yang meledak. Jadi meledaknya tapi enggak yang besar, enggak masif, enggak ngenangin tubuh kan karena panas tembus. Masuk cairannya. Ini apa agak bolong-bolong dikit ya. Ada di beberapa yang ngalami itu ya. Bakar-bakaran gitu. Jadi tadi di ini di episode yang sebelumnya di KTC kan hampir ada yang kayak gini yang tadi sempat mediumisasi kemudian dia juga bernasib naas yang konon dulu menggunakan praktek-praktek
seperti itu, ilmu-ilmu yang pakai tanah kuburan dan sebagainya. Apakah ini sebenarnya juga menggunakan atau hanya murni kecelakaan? Kecelakaannya. Kalau yang saya tafsirkan gini, ini sebenarnya kalau dibilang pakai ya pakai, kalau dibilang enggak ya enggak. Dalam artian begini, ini kan sangat ada di satu komunitas atau lingkungan yang majemuk ya Mbak ya. Ada beberapa yang dia enggak tahu tentang hal kayak gitu, diajak temennya. Ikut-ikutan. Nah, celakanya ketika datang ke satu orang ya, bayar mahar, syaratnya gampang lah gini, dikasih jimat. Dan ini taruh dompet aja, misal gitu. Dia, ya itu tadi. Orang banyak orang yang tanpa sadar terjebak di dalam situ. Iya. Dia nggak ngerti janji sama siapa. Iya. Gitu. Termasuk yang diberikan ini sosoknya random. Iya. Jadi tinggal kayak kucing dalam karung aja gitu. Serem banget. Iya. Nah, mengalami kecelakaan itu karena ya tadi yang mereka gini-gini itu mesin yang nggak dikasih sajen contohnya, atau lupa, atau sudah nggak diterusin, mereka masih pingin makan atau haus darah, kejadiannya kayak gini. Termasuk maghrib sih Mbak, kalau tengah siang sama maghrib itu pantangan juga. Jadi kalau sudah jam 12 pas, harus berhenti semua mesin. Karena ada kejadian-kejadian yang ini saya lihat malah justru siang, jadi karena kerja setengah hari gitu. Jam 12 siang karena nanggung kali ya. 12.04 lah kejadian tuh. Karena jam 12 sampai jam 1 itu harus off. Harus off. Sama jam, misal lembur itu jam maghrib. 5:30 sampai 6:30 juga off. Jadi 10 menit sebelum istirahat, bel berbunyi itu semua harus mati. Harus mati dulu. Oke. Nah, sekarang kita bicara masalah. Bicara masalah ini kan tadi Mbak bilang punya konsep baru di Dari Misteri Sara. Jadi mereka antara Sarah pilih siapa satu Mas De. Ya Mas De. Oke. Nah, Mas De sama Sarah kita akan tinggalkan di sini. Ini bukan dukding ya, karena nanti biar Sarah yang sama Mas De untuk mengeksplor di ruangan ini nih. Nah, kita udah ada 4 bagian di sini, 4 area. Ini bagian yang di belakang di situ, maksudnya ruangan tadi yang katanya penat banget. Terus juga ini ada area ini belakang sana, belakang ini mana nih? Itu tuh kiri kanan kanannya Fadi situ. Sana ya, oh itu, iya, itu belakang. Terus ini di sebelah kiri. Sini. Sama yang terakhir jauh di belakang sana. Iya. Nah, kamera 4 ini sebenarnya kamera untuk guideline saja bahwa guideline doang untuk memonitori. Sedangkan ada kamera lagi yang night mode lagi khusus untuk kita pakai nanti itu untuk merekam kejadian-kejadian, karena kan hanya untuk monitoring aja sebenarnya. Iya. Nah, yang kamera CCTV kamera night mode-nya udah di sini dan juga night vision-nya. Iya. Oke. Okay. Gitu. Oke, okay. Ini udah dipasang ya CCTV-nya? Sudah semua dipasang semua. Nah, kita tinggal monitoring lewat IS tepatnya di sebelah sini. Iya. Ini aku udah pegang HT. Fadi nanti pakai HT ada ya, Pak? Ada. Oke, okay. Ntar sambil nunggu Boy TL-nya diambil-ambilin dulu semua, lampu-lampu, karena biasanya kita akan matiin lampu. Kita pakai penerangan, tenang aja. Ini pasti. Ini lilin Itali. Ya. Ini kalau ditiup, wah. Matiin. Sedot. Sedot. Oh, ini yang nonton nih? Oh iya. Udah kan kemarin. Udah kemarin. Tanggal 13. Udah kemarin. Nah, ini tayangnya tanggal berapa? Udah lah. Kan masa belum tahun, ulang tahun. Om mau juga enggak ngasih tahu pas dia nikah kemarin. Terus baper gitu gua, enggak dikasih tahu gitu ya. Aduh, laporan incer. Om mau? Ada. Nah, ini udah. Udah. Tapi enggak ke-record. Ya udah, kita akan pakai ini lilin Itali ya, tetap Wisnu Fadi jaga mbak dari jauh ya. Ya. Nah, ini sebenarnya karena kita jujur ya, begini kita baru benar-benar pertama kali, kita belum pernah melakukan ini sebelumnya. Jadi masih ngeraba dalam arti kita nggak pernah tahu apa yang bakalan terjadi. Yeah, soalnya ini cuma Mbak doang sama Mas D. Gitu, dan ini gelap-gelapan. Ah, nanti aku datang kok. Siap. Yaudah, ya, kalau gitu terserah Ip mau gimana, kita akan cabut ya. Go. Yuk, kita dadah semuanya. Dadah. Ya, semua kru. Dadah. Out semua kru. Dadah, Om Hal. Mas Hal ikut menjaga kita dari monitoring ya. Ya, Om. Dadah. Semua. Dadah. Sedih gak, Nuk?
Sedih ya. Aman pasti, bismillah. Pegang, pegang. Pegang, pegang. Udah. Nanti kita lihatnya kemana? Bebas. Bebas. Itu di situ kamera. Huh? Itu kamera. Okay. Di situ. Ini kamera, Mas okay. D. Okay. Ya. Ini ada kamera juga. Jadi itu ada kamera. Oke. Okay. Jadi bebas, okay. Nggak masalah. Iya. Ini mau kita bawa atau kita taruh? Lilinnya? Taruh ya, aja. Taruh aja. Okay. Aja. Kalau misalnya Mas D perlu cahaya. Kalau Mas D ini mungkin nggak deket sini. Kalau mau jalan-jalan boleh, tapi jangan terlalu jauh ya. Supaya okay, masih okay. Tertangkap ini. Masih tertangkap kamera. Oke, kita nunggu sampai mereka keluar dulu. Ini Mas Sofyan di sini? Iya, oh. Dia megang kamera. Oke, okay, oke. Okay. Oke, Mas D. Iya, Mbak Sarah. Kita tuh tadi sebenarnya pada saat mereka mempersiapkan si kamera-kamera ini kan tadi ada masalah memory card ya. Kita ngelihat sosok ya tadi di sana ya. Dan yang kita lihat sama ya, Mas D ya. Ya, yang sebelah sana. Yang deketin Bang Fat tadi. Mm-hmm. Itu kan sosok perempuan. Iya. Nah, Fatnya nggak sadar tapi. Nggak sadar. Ya. Nah, terus yang sosok kedua itu kayak tinggi besar ini sosok yang sama atau bukan kalau menurut Mas D? Sebenarnya di sana yang saya rasakan ya, kita bicara rasa banyak Mbak, yang ada di belakang Bang Fadi, dan dari sekian banyak saya juga nggak tahu kenapa yang di amati dari tadi itu Bang Fadi, dan memang Bang Fadi kayak ketarik ke benar-benar deket banget ke sana, dan posisinya itu nggak berpindah dalam waktu yang lama. Lalu sosok yang pertama memperhatikan Bang Fadi tadinya deket banget. Itu masih kecil, masih kayak biasa. Manusia normal. Manusia. Terus lama-lama kok gede. Lama-lama kok ada yang gede. Ada yang gede seperti yeah. itu. Yeah. Yang gede tadi saya rasa ada, tapi dia memang tidak menampakkan eksistensinya seperti itu. Jadi yeah. Udahlah ini aja. Tapi lama-lama kelihatan. Nah, oke. Okay. Nanti kita lihat. Dan tadi juga di KTJ sebenarnya belum dibahas ya Mas ya, yang ular tadi. Tapi kan kita nggak bisa paksa. Kalau misalnya memang terlihat dan memang merasakan energi, Mas deh kasih tahu aja ya. Oke. Okay. Nah. Tapi beda ya. Ketika treatmentnya ditinggal seperti ini, jadi sensitivitas yang ada di dalam diri saya itu kayak kebuka terus meningkat seperti itu. Ya. Karena gini Mas De, dalam hening kita ini bisa lebih mendapatkan informasi sebenarnya. Okay. Jadi pada saat Mas De mau melihat dengan lebih jelas itu kita belajarnya mungkin ya seperti ini dalam hening. Ya. Jadi kalau misalnya Mas De mau lihat lagi, tadi aku bilang mau pastikan wajahnya di belakang ada siapa lagi, kita coba merem. Makanya pada saat kita tutup mata, ini kan gelap ya. Nah itu sebenarnya kita bisa lebih melihat dan merasakan bohong. Oke. Okay. Gitu. Yeah. Jadi memang lebih terasa. Coba Mas D kalau di sini, ini kan aku. Ini tadi kita adalah apa ya? Yang bagian sini tuh kayak lebih keras, bener nggak Mas De rasanya? Dibandingkan yang tadi. Dibandingkan dengan yang sebelah sini, iya. Iya. Sebenarnya saya tadi memperhatikan ketika Om Hau jalan-jalan sendiri ke sini, ke situ, nggak tahu cari apa dia. Tapi ketika saya rasakan ke beberapa tempat yang tadi Om Hau sempat jalan-jalan juga, kayaknya memang ada sesuatu sih Mbak. Ini udah ada yang ngedekat, banyak banget. Menarik ya ini. Mas D mau menggambar? Kalau itu di deket situ aja ya Mas D ya? Ada yang menarik, ada yang duduk di aku lihat. Ban. Oke, oke.
Mas D aman ya? Aman. Tapi ini memang kita harus membiasakan dulu karena harus memilih nih, ada yang dari bagian sini, ada yang dari bagian sana, yang mana dulu. Tapi ini aku jelas sih lihat yang ini. Iya. Tapi sosoknya perempuan. Cuman aku takutnya ini yang digambar Wisnu. Aman nggak kalau kita coba mendekat sedikit, kemudian kita review satu persatu, nanti kita pilih. Boleh. Untuk direview lebih dalam. Kita agak ke situ ya, sedikit. Boleh. Ya, sedikit ya. Tapi Mbak Sarah aman? Aman. Kita sampai sini aja. Oke. Oke. Wah, ini udah tumpukannya udah terlalu tinggi ya, Mas De. Cuman di sini yang saya rasakan dominan energinya itu feminin. Iya. Perempuan. Cuman nggak hanya perempuan berwujud manusia, bisa hewan juga, bisa entah itu apa, hybrid atau apa, tapi memang perempuan yang ditampilkan. Iya. Tapi walaupun apa ya, walaupun perempuan ini juga bahaya, Mbak. Iya. Ini ada yang udah di aku sih. Gimana? Aman. Nama. Aku dapat nama ya, tapi namanya ini agak aneh ya. Aku dapat panggilannya Ceti. Aku kayak mendengar juga ada seorang laki-laki tua yang memanggil namanya Ceti. Terus dia menjawab. Okay. Nah, bagian kirinya aku, wajahnya aku sekarang sebelah sini ya. Iya, ini seperti bekas terbakar atau apa, aku nggak tahu itu apa ya, tapi ini wajahnya rusak yang sebagian sini aja nih, dan rambutnya ini hilang nih Mas deh, nggak ada sama sekali, tapi di sebelah sini panjang. Iya. Mas deh lihat sosoknya. Sosok cetinya saya merasakan dalam tanda kutip melihat, cuman itu bukan satu-satunya sosok yang Mbak Sarah ceritakan, ada beberapa entitas yang bersama dengan dia. Betul. Yang memilih untuk tidak menampakkan diri malam ini. Betul. Seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tapi ini aku coba kalau memang Ceti bisa bicara ya, coba ya. Oke. Okay. Ini masih. Malam dengan Mbak Ceti. Benar namanya Mbak Ceti. Ceti. Aku. Iya. Ceti. Iya, Mbak Ceti. Mbak Ceti dari dalam sana. Iya. Aku. Iya. Dipaksa untuk melakukan sesuatu yang jahat. Jahat? Apa itu, Mbak Ceti? Darah. Diapakan darahnya? Korban. Ini darah siapa? Darah Mbak Ceti atau bukan? Bukan. Darah manusia. Mbak Ceti kenal ini darah siapa? Tahu. Oke. Aku harus menuruti kemauannya. Kalau tidak,
dia akan membunuh anak. Anakku itu anaknya juga. Tapi dia adalah orang tua. Orang tuanya siapa? Ceti. Orang tua Ceti? Astaga. Aku dipaksa melakukan itu. Sampai mengandung kemudian punya anak. Terus akhirnya Mbak Ceti melakukan apa yang diminta? Apa yang terjadi setelahnya, Mbak? Aku tidak bisa lagi menjalani. Aku mencari tempat yang tinggi. Oke. Iya. Meninggalnya di sini atau di tempat lain? Oh, di sana. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi, Mbak Ceti? Aman. Ya. Lumayan ini ya. Talkative ya? Iya. Saya merasakan Mbak Suti yang dari sisa-sisa rasanya dia itu muncul di sini, iya, masih ada. Makanya tadi, jadi aku mencoba untuk memisahkan Mas De. Oh gitu. Jadi pada saat ketemu, kan ada sejatinya. Nah aku cari sejatinya. Ini masih ada nggak memorinya, masih bisa bicara nggak? Apa yang ingin kamu sampaikan? Siapa tahu bisa membantu juga untuk dia lepas dari cengkeraman yang besar. Jadi akhirnya dia, tadi lumayan mau ngomong ya. Jadi dia dipaksa, tapi ya dia sayangnya mengakhiri hidupnya sendiri. Yeah. Dan kalau apa ya, kalau kondisi yang seperti itu, setahu saya ya, rawan untuk dimanfaatkan energinya. Betul, iya. Entah setelah dia mati. Tapi masih cengkeram ya? Iya, sisa-sisa ini. Iya. Cuman kita juga nggak bisa bilang itu Mbak Suti yang ori sih. Sudah campuran, makanya memorinya tadi kayak nahannya tuh kayak banyak gitu. Iya. Oke. Lebih ini ya, lebih kerasa ya. Hah? Kayak gini lebih kerasa, Mbak. Iya. Aku juga ikut bisa merasakan. Iya. Makanya tadi aku gali kan, Mas De merasakan apa? Kita saling membantu sebenarnya. Mas De ada yang mau digambar nggak? Oke, boleh. Ya, boleh. Silakan Mas De. Iya, Bang Fadi. Mbak sempat berkomunikasi ya? Iya, tadi komunikasi dengan sosok namanya Ceti. Dia cukup talkative ya, memberikan informasi. Tapi ya itu, karena sudah dicengkram sama sosok-sosok yang ada di belakangnya. Jadi walaupun dia tadi bicara, tetap ada yang mencengkram dia dari belakang. Ya itu udah campuran energi. Sekarang Mbak sama kakak ini posisinya kan tadi bergerak ya, akhirnya mundur. Ya ini ya sekarang lagi maju. Mau ke arah mana ini, Mbak? Boleh kasih tahu nih sambil nunggu Kakak Dayu gambar ya? Iya, Mas De sekarang mau gambar Ceti. Aku dari tadi sebenarnya tertarik juga ke arah sini nih. Jadi pada saat tadi yang bagian sini sama bagian sana itu lain gitu rasanya ya aku ya. Kalau di sana itu lebih sosok perempuan. Nah, kalau di sini tuh campuran. Campuran apa, Mbak, kalau boleh tahu? Jadi ini ya tumpukan apa ya, energi dari pesugihan, dari sosok yang memang diumpanin darah. Jadi kalau dibilang positif ya pasti enggak, itu ini negatif. Oke.
Mas D sekarang masih menggambar Ceti. Kalau Mas Hau di sana sempat mendeteksi apa Fat dari monitor? Kalau salah pencet. Ya. Oh, ini. Oh ini merah ya. Arah belakang sih Mbak, arah kita masuk tadi itu memang banyak entitas bermacam-macam di situ yang saat kita tinggal ya, karena nggak ada hawa manusia dan nggak ada lampu, mereka deket gitu. Ya komunitas untungnya masih gitu, terus beberapa korban-korban gitu, salah satunya yang tangannya terputus, kemudian ada beberapa sosok perempuan juga, tapi berbeda dengan sewaktu penelusuran kita yang pertama tadi. Yang kedua ini mereka lebih ingin mendekat gitu dan ingin menyampaikan sesuatu hal. Nah, yang sosok ular yang katanya ratunya itu di ruang sebelahnya yang sebelah kanan ya. Yang dari kalau dari kita datang itu sebelah kiri. Yang Mas Wisnu tadi arah yang itu. Yang ini bukan? Yang atas itu benar. Nggak kepencet cuman. Iya, masalah. Iya. Oke, boleh Mbak diulangi lagi tadi kepencet. Aku nggak ngomong. Bener itu Mbak, aras itu yang tadi Om Hao bilang apa tadi Om? Iya, sosok ularnya. Mereka anggap penguasa di situ. Ya. Mereka anggap penguasa di situ, Mbak. Iya bener itu di depan Mbak yang ada jeruji ralis. Iya. Ini ada ini ya Mas D, kalau tadi Mas D bilang ada yang kunti, banyak ini sebenarnya, tapi dari arah sana semua loh Mas D. Oh. Mas D gambar aja nggak apa-apa, yeah. It's okay. Mas D duduk nggak apa-apa. Okay. Jadi dari sini tuh tadi sempat ngebahas sama Mas D kan, apakah ada sosok semacam kunti, ada, tapi ya udah campur energi juga, jadi dari arah sebelah sana tuh banyak banget memang perempuan yang kayak mau apa ya, mungkin mau cerita atau mendekat gitu. Tapi campurannya ini luar biasa banget. Dan sosok yang Wisnu gambar itu juga ada di bagian sini. Dan semakin mendekat itu gak enak banget, bikin mual. Saya sempat bahas sosok si ratu-ratu itu ya. Mbak mendeteksi gak ya sosok ratu itu? Iya, yang badannya ular. Yes, betul. Ini si untul-untulan ini datang loh Mas Hao. Iya Mbak, itu dari awal sudah dekat. Dari arah kita pintu masuk, kita datang di belakang. Itu jadi koloninya manggil gitu. Dan jumlahnya sudah banyak banget. Jadi setelah kita tinggal, karena minim penerangan dan juga energi manusia ya, mereka masih ngikutin kita terus Mbak, itu termasuk di sini. Iya, jadi kebagi nih, ada yang ke Mas Hao, ada ke aku juga ya Mas Hao. Ini ada perempuan, hati-hati juga ya Mas Hao, yang tadi sebenarnya udah mendekat ke Mas Hao juga. Amati kita, jadi karena mereka lebih tertarik pada lampu katanya, tapi lampu yang nggak terlalu silau gitu, jadi kayak narik untuk mereka berkumpul atau ngelihat kayak ada apa sih ini, ada acara apa gitu. Thank you.
ngedeket banyak banget sih, kayak mau apa, mau masuk, tapi mau masuknya itu kayak ada yang maksa nih. Kayak aku harus bisa menahan yang mana yang memang bisa ngobrol ya. Ceti masih ada, tapi ini campurannya banyak banget. Di mana? Ini. Sopir, kenapa sopir? Oke, aman. Gimana? Bang, sopir siap. Sopir aman enggak? Aman enggak? Siap. Sopir pakai hati enggak? Kenapa kamu menghadap sana? Tadi sampai sopir yang ada di sana. Megangin tuh. Di ban. Kakak dari sekarang baru bantuin. Iya. Kamu duduk di sana kan. Iya. CCTV ya. Coba sekarang cerita. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Sofyan boleh geser dikit nggak ngalangin CCTV? Kenapa ntar? Iya. Channelnya 6 ya? Iya, tadi saya lihat. Kamu narik saya ke sana. Iya. Oke, thank you Sofyan. Kamu mau bercerita? Kamu bisa balas gue nggak Sofyan? Ini mbak kenapa ya? Aman nggak? Apa perlu kita ke sana? Kamu mau bercerita? Kalau mau bercerita, tolong izinkan nanti mbak ini, mbak Sarah yang bercerita. Oke. Okay. Atau mau cerita sama saya? Mau makan? Dulu kamu suka dikasih makan. Hewan. Iya. Hewan darah. Iya, hewan sama darah. Ketika nggak dikasih makan, apa yang terjadi? Kamu makan kerja yang di sini? Enggak. Iya. Kamu selalu menuju ke sana. Tempat kamu, iya. Kamu tadi tarik saya ke sana kan? Mbak ini kemudian tarik saya ke tempat yang lain. Kamu mau cerita, biar mbak ini ceritakan, oke? Oke. Iya. Oke. Udah? Aman mbak Sarah? Iya, ini yang tadi kan? Iya, Mas D yang lihat sebenarnya. Kamu lihat? Iya, saya lihat. Terus mbak Sarah tadi narik saya ke sana karena dia duduk di sini. Yang saya lihat ini sebuah tahta, kayak apa ya, kayak kursi, apa ya, kursi kayak singgasana ya. Nah, singgasana kayak Game of Thrones kayak gitulah. Jadi sebenarnya si sosok yang ini itu dia seperti kalau ada ratu di depannya ini ada mungkin panglimanya ya. Apa sih yang menjaga di depan? Nah, iya, ini iya, dia. Pintu masuknya sebelumnya, sebelum
ke si sosok ratu yang untul-untul ini nurut adalah sosok ini, Mas D. Nyambung ya? Nyambung. Tapi ini mirip banget sama yang tadi lidahnya itu loh, Mas D. Yang lidahnya hitam seperti ular. Oh. Kalau Mas D perhatikan. Iya. Tapi saya rasa kayak ada pembagian teritori gitu. Iya. Sih? Benar. Jadi kayak nyebar panglimanya tuh ada di bagian sini, bagian sini, bagian sini. Jadi lain. Maaf, Mas D lagi gambar. Iya, mau diterusin ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Sorry, tadi ketika ini Mas Sofyan kasih kode, saya loadingnya agak lama karena saya kayak kesana? Akses ke sana, terus, ada yang manggil, Mbak Sarah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya. Sorry. Kita nggak apa-apa, terusin lagi aja. Ini sebenarnya, Mas D dapat yang sana ya? Ini Mas D dapat sosok laki-laki yang menguasai dia gak sih, yang ceti ini? Nanti coba direview karena gambarnya mungkin baru 70%. Oke. Ya nggak apa-apa. Tapi Mbak Sarah aman. Aman. Seru ya, seru-seru ngeri ini. Silakan Mas D. Oke. Mbak Sarah mau lanjut atau aman? Mas D aman. Ya. Aku sekali lagi pengen ngebahas ini. Oke. Om Hao monitor. Mbak. Iya. Om Hao, tadi tuh aku komunikasi sama sosok yang mirip sekali dengan sosok yang tadi mediumisasi dengan aku di episode KTJ. Yang lidahnya hitam itu loh, Mas Hao. Iya, Mbak. Itu tadi sempat nampak di ini, di gudang depan itu. Penyimpanan yang depan yang ketutup ralis. Iya. Jadi awal yang mendeteksi itu malah Mas D sebenarnya. Nah, Mas D sedang menggambarkan yang di arah sini, fokusnya lagi beda, aku ke sana, akhirnya dia ke aku. Padahal aku lagi mencoba untuk ke yang lain gitu. Jadi dia kayak emang pengen ngomong, tapi ini ada hubungannya dengan si ratu yang untul-untul ini senang, si sosok ular ya, Mas Hao ya? Iya, Mbak. Jadi dia kayak ini ya, mungkin ajudannya ya. Jadi di bawahnya ratunya gitu, Mbak. Mungkin kayak panglimanya atau apa gitu. Tapi yang sering interaksi sama orang itu yang sosok lidah hitam itu. Persis, Mas Hao, persis. Mungkin Mas Hao bisa kesini ya sama siapa baiknya? Mas Hao ditemenin siapa kesini? Ada yang lempar pasir ya? Hah? Iya sama, banyak banget. Itu dari sini. Dan aku juga selama gambar juga kayak serpihan dari apa? Mesin pabrik. Ini kayak gua logikanya nih ya. Ini habis hujan. Enggak kayak pasir Mbak ini. Iya pasir kayak serbuk gitu. Kita yang mau ke sana siapa? Mari mau siapa? Ayo bareng. Ini pasir nih. Pasir. Mungkin itu kali tadi Mas Hao yang lempar-lemparan tanah kuburan itu loh, Mas Hao. Iya, emang itu ya. Emang feeling gue juga soalnya ini gitu, merasa bukan anu sih, Mbak. Bukan pasir, bukan pasir, Mbak, tapi tanah emang. Tanah kering gitu. Yang kerasa ya di lempar. Makanya. Ini loh, Mas. Iya, ini tadi. Ini banyak banget, Mas. Mas Hao atau sama Mas Hao sama siapa ya yang kesini? Yang ular sama yang ngikutin Mbak yang deket ada beberapa soalnya. Boleh enggak digambarin satu? Si tanah. Hah? Ini yang mana banget? Ya ini. Nuno sudah gambar yang ular, Mbak, udah dapat. Nino. Yang pintar ya belajarnya. Bisa tempo ke sini-sini, Nuno. Yang ikut berarti yang stay di sini pokoknya ikut sama Mbak monitor. Oh, pakai yang ini. Pakai punya monitor, Mbak. Pakai punya Wisnu. Ya, Nuno. Ini Nuno ngerasain di sekeliling
kameramen ikut gue siapa? Ini ada yang ikut tapi hanya potongan badan aja, Mbak. Itu adalah bagian dari makanannya dia ya, yang Kamu macam mana? Tumbal ini? Ya. Jadi kayak residual kayaknya. Oke, jadi bisa nonton gambar sekaligus ya. Boleh. Oh iya benar. Lu mau di samping aja, nggak mau di depan. Ada yang narik. Iya benar. Siapa tahu ada yang nonton. Kita ada kamera lagi di sini ya, Sofyan. Di mana lagi adanya? Di dalam ya? Ini ya? Ya, positive thinking. Logika. Logika lagi. Sekarang. Jauh amat terbangnya pasir. Halus. Cuy, dari pintu masuk ke sini jauh banget, cuy. Jauh, cuy. Ada kerajaannya nggak sih, Mas De? Kalaupun ada, kayaknya nggak di sini, Mbak, titiknya. Iya, ini kayak pintu menuju. Iya. Bener ya? Iya. Pusatnya nggak di sini, tapi ini kan besar ya, ini apa namanya. Tapi ini adalah pintu depan gitu. Menuju ke si kerajaannya ini. Karena ini lumayan tertata gitu sebenarnya. Makanya tadi ini kayak dipisah-pisahin. Apa sih ini apa gitu. Dan ternyata setelah dipisahin dilihat lagi, oh mulai tatanannya mulai terini nih. Mulai kelihatan gitu. Ini ada Mas Hel sama Fadi datang ya. Oh, rame banget. Oh, sama Dika. Enak rame-rame. Udah datang. Iya, kok udah datang. Kok enak rame-rame datangnya? Iya. Kok enak rame-rame datangnya? Iya, pada takut minta ditemenin, Mbak. Oh iya. Matiin dulu lampunya, Andi. Hah? Matiin? Ya. Gue tuh yang kayak kiai tadi ya? Gak tahu omongnya, aku ya. Langsung ngeliat. Jadi, tadi kita mendapatkan sosok Ceti ya, gitu ya. Ceti. Ceti ini dia ternyata dilecehkan oleh ayahnya sendiri ya. Maksudnya dipaksa melakukan hubungan. Akhirnya dia punya anak. Tapi juga disuruh-suruh oleh ayahnya melakukan sesuatu hal yang mungkin ada hubungannya dengan ritual-ritual black magic ya, Mas Hau ya. Dan dia gak kuat, akhirnya dia kabur mengakhiri hidupnya. Nah, akhirnya tersesat dan di Ceti itu udah terlalu banyak layernya. Banyak sekali. Lapisan-lapisannya yang ini ya, Mbak, numpuk ya. Nah. Sebentar ya. Ini kayaknya Mas De juga dapat tadi gini, Mas De. Jadi, aku menarik kesimpulan dari apa yang kita dapat ya. Oke. Okay. Yang tadi Mas De lihat itu memang tadi persis aku juga bilang, Mas Hau. Jadi seperti panglimanya. Ini kayak pintu depan menuju ke sebuah kerajaan mereka. Benar enggak? Iya, benar. Nah, ini adalah sosok yang sering digunakan kalau menurut aku, yang misalnya orang datang ingin ritual sugihan, yang datang adalah sosok yang baik, yang nampak, yang bercahaya, yang ya sebenarnya sosok aslinya nggak seperti ini ya, gitu. Ya. Kalau Mas Hau lihatnya gimana? Sama Mbak, ini yang tadi waktu di KTC ya, yang dia seolah-olah bawa tasbih itu loh, Mbak, tapi menyembunyikan pisau di belakangnya. Jadi untuk kayak marketingnya lah, mendekati orang itu untuk ngebujuk biar mau, mungkin dengan sedikit-sedikit dalil agama, tapi lebih menyimpan gitu. Terus ini yang mengarahkan ketika nanti oke deh, ini sudah akan masuk dalam yang kita inginkan, kodam ataupun perewangan yang masuk seperti ini. Gitu. Jadi pembuka di depannya dulu, kayak marketing lah sebelum dia menyesatkan. Jadi orang biar nggak lari, biar terikat ataupun seolah-olah melihat ini sosok yang santun, sosok yang bercahaya, sosok yang agamis gitu, tapi enggak. First impression ya? Iya, iya. First impressionnya dibuat kayak, mau nyalain, wow. Mau nyalain lampu? Boleh. Nyalain lampu deh. Artinya panggil Wisnu ada? Wah, ada tadi Wisnu masih di sana. Sama sendiri? Ya, apa lagi, Mbak?
mau refill, mau ngebahas di sini. Mau ngebahas dulu deh. Ganti angle apa biar aja tetap ada di sini ya? Tadinya aku pikir kamu aja berdua kesini, nggak pakai mereka. Oh, disuruh Pak Adem ikut. Oh ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Soalnya tadi ya gitu Mbak, nggak apa-apa masih kan ini juga kan baru pertama nih. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wisnu monitor. Mestinya sih di sini doang yang baik karena ini CCTV-nya tetap nyala on. Masuk Mbak. Wisnu boleh deh kesini deh karena ternyata udah segambringan ini ada. Oke, on the way. Mas Al, ada tambahan nggak Mas Al? Aku gini loh Mas Al. Iya. Apa? Tadi kan aku kayak apa sih ini apa tempat apa? Jadi ternyata ternyata tertata. Secara tertata mungkin karena menuju satu kerajaan yang tapi nggak di sini. Di sumbernya, tempat lain. Di tempat lain. Iya. Jadi ini seperti hanya arealnya saja. Tapi karena kemudian terbengkalai, dikreat seperti itu. Itu narik beberapa entitas termasuk. Kalau menurut saya yang akhirnya menjadi penghuni asli di sini ataupun menetap walaupun dia pendatang hitungannya apa-apa yang dibawa sana petik ya untul-untulnya itu juga ya itu memang asli itu Mbak di sini yang kadang orang jahil itu disalah artikan apakah ini berasal dari bawaan-bawaan itu bukan terus entitas yang menyerupakan ular atau seperti berwujud ular itu dia tidak hanya menguasai daerah ini tempat ini tapi daerah kawasan secara global. Terus ada lagi satu sosok yang besar ya Mas D ya tadi ya. Nah itu belum ke-reveal, Mas Al mendapatkan informasi nggak sini Mas Al? Iya. Memang di sebelah sini. Dari sana sih, ya, dari sana. Kita fokus di yang ini. Iya, soalnya beda. Ada gini sih Mbak, terlihat tinggi gede ya, tinggi gede. Tapi saya itu bukan sosok buta ataupun apa gondrua itu bukan. Iya. Setinggi itu sih. Jadi melebihi ini Mbak atap, ya. Melebihi atap gitu. Saya lihat dia tidak ada bertanduk atap. Itu hanya rambut yang dikucir memanjang ke atas. Ini merinding sih Mbak ngomongin itu soalnya dia matanya merah sambil gini. Iya mau mau ini kok gini. Mau masuk. Iya. Aku nggak mau. Aku kan. Jadi bawa-bawanya ini. Banyak. Tapi perempuan semua. Gitu. Tapi berbeda dengan koloni ini. Ya. Berbeda dengan di sini. Untungnya juga cuman maksimal sampai situ deh. Mereka nggak mau ngapain. Ya ini lain ini. Maksudnya yang bagian sana itu kayak teritorinya lain gitu. Kawasan-kawasan. Kawasannya. Untungnya paling-paling sampai sini. Ya. 5 meter ke sana kita lah. Iya. Iya, gue mikirnya gitu. Takutnya tiba-tiba. Iya. Soalnya mau... Aku soalnya takut gede banget. Jabel, iya. Kecuali yang mau yang ceweknya. Udah paling kayak gini jangan kenapa nggak jadi. Ayo kita lagi jadi Mbak. Hah? Yang mana yang dia mana apa yang... coba Wisnu dia apa Mbak kata Om cerita lagi aja tak ambilkan nah ini nah ini yang potongan-potongan tubuh itu jadi kalau tadi Mas itu gambar sebelumnya misalkan ada gambar laki-laki yang hilang ininya serpihannya itu masuk ke sini gitu Mbak lah ini nyambungnya puzzle-nya itu jadi ini pindah sini ini ada yang dari tempat lain ini depannya dia punya panglima yang digambar Mas D yang lidahnya hitam iya benar. Ada panglimanya. Bawahannya. Nah ini saya juga punya gambar kayak gini Mas Wisnu. Nah ini. Hasil lainnya disambung ini. Banyak gitu. Nyambung. Jadi ini gambar yang tadi digambar pas ini lockdown. Pas di pas. Sini pakai apa lilin seadanya tadi. Pertama saya mau gambar yang ular. Itu. Yeah. Udah saya niatin, udah saya gambar ular. Tapi tahu-tahu sepersekian detik mungkin ya pindah sosok ke yang ini. Jadi ini. Harus ini dulu yang digambar karena ini ngomong rasa ya jadi Pak ceritain aja pengalamanku tadi setelah ini digambar baru
muncul yang muncul yang ular. Nah, yeah. Ular baru muncul sosok-sosok ini. Oke. Okay. Ya. Mas Hao, tapi sebenarnya kalau kita datang dengan baik, ya yang wujud ini juga dipakai ya. Tapi yeah. Ya dia baik-baik gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi gini, Mbak, posisi begini ya. Kalau baik dia akan depan. Kalau buruk dia yang balik gini bermuka dua. Yeah. Ini pun ada bentuk. Yeah. Ini kayak dua mata uang, bisa bolak-balik. Ini tangannya nggak kelihatan. Iya. Satu. Ini yang nggak, yang ini belakang ini. Itu. Lalu menyembunyikan satu tangannya di belakang dia. Karena gini, Mbak, prosesnya gini. Balik ini juga sama. Jadi kayak misal sama tadi gini. Sama aja ya, nah, gitu, gini. Ya. Nah, ini balik. Balik gini, nah sama. Gitu. Iya. Dua sisi. Iya. Oke. Kalau yang gede ini, Mas Al? Kalau dia bilang, tuh ini kayak limbung gitu loh, Mbak, saya. Kayak apa ini itu, kan kita berdiri datar gini ya, mm-hmm. Dia kayak bisa diginiin, kita posisi kita itu, kalau aku melihat itu jadi gini, gitu. Apa ya Mbak, dia bilang, dia khusus untuk menjaga tempat ini, untuk menunggu, agar barang-barang yang ada di sini aman. Oh oke, okay. Jadi memang ditugaskan? Jadi ini kan banyak besi-besi, dia bilang gitu. Dia mengawasi itu, seolah-olah kalau kita masuk ini hitungannya orang asing, satu baut ataupun satu sekrup itu tanggung jawabnya dia. Ini ya, teliti banget ya sampai itu sih. Detail ya. Jadi misalnya ada kita nemuan baut ya, yang semua katanya yang semua materialnya itu dari besi. Tapi yang beberapa perempuan itu Mbak itu nggak asli sini. Iya. Dia cuma tahu ada Mbak Sarah. Datang. Ngefan aja, mau cerita katanya. Kepo, gitu. Ya, kepo. Ngefan. Iya. Sarah Dix. Coy, Sarah Dix dari dunia gaib ya? Iya Mbak, pengen cerita. Nah ini kenapa dia di belakangnya itu jadi kayak dihalangi, nggak boleh. Kamu nggak usah jangan masuk-masuk sampai sana. Dihalangin sama sih? Teritorial kan? Yang sosok tinggi gede itu kayak security-nya lah, security astral gitu. Lucu ya. Terus ketika ini tadi Om jalan-jalan di sekitar sini, sebenarnya merasakan sesuatu nggak sih Om? Iya. Karena saya ketemu ininya di situ yang tadi Mbak Sarah cerita. Sama, ya. sama. Bahkan tadi sempat kayak ekornya tuh sempat mau digini. Oh gitu. Apa ngalangin jalan tadi kita? Enggak. Cuman dia mau eksistensi aja juga. Kamu yang di belakang ini sih Mbak Punten ya? Yang mana coba? Coba kita kesana yuk. Iya. Yang ini sih Mbak, mesin-mesin ini yuk, tuh. Coba. Campur sih Mbak ya, ada menyerupai pocong. Awas hati-hati, kepala. Sama untul, jadi satu. Jadi kayak misal mereka kan pendek tuh untul-untulnya. Iya. Yeah. Dia lebih tinggi-tinggi tuh ada putih-putih banyak. Wow. Ini ruangan apa lagi nih? Enggak. Bawa reptil banget Mbak. Enggak. Ini loh Mbak, si sosok yang tadi begini tuh kalau buka mulut gini. Amis ya? Iya, amis reptil. Banyak ular kecil yang keluar. Aduh. Bush. Iya. Dari dibuka mulut, iya. Ular kecil pada keluar semua. Jadi kayak aromanya seperti ular ganti kulit. Kayak bau kulit ular ya? Gitu. Amis-amis. Apa ya? Iya. Asin gitu ya modelnya. Ini sama ini ketuk-ketuk, Mas Al. Iya, Mbak. Iya, dia lagi. Ketemu lagi. Mas Al dapat apa? Di balik itu loh, Mbak. Di balik entitasnya itu menyembunyikan mustika sih. Nah. Yang jadi buruan orang. Di mana? Di sini sih. Oh, jidat. Itu kayak mustika ular gitu. Ini kayak mau masuk ke Mas Hao, masuk ke aku, masuk ke Mas Hao, masuk iya, ke aku. Iya, cowok-cewek Mbak, soalnya Mbak. Oh. Sepasang dia. Karena aku kayak semi-semi kakinya gak bisa gerak, Mas. Gini terus. Oke. Maaf ya. Iya. Bagi yang bentar ya. Kan kakinya jejek kan, Mas Hao? Jejek. Ya, akhirnya aku agak gini aja. Iya, kayak nekennya tuh keras banget loh. Tapi jadi kaki Mbak. Iya, aneh ya. Kayak ngelilit. Kayak ular piton ngelilit rasanya. Iya. Tapi kalau aku coba diem ya, karena kalau semakin jalan aja semakin kencang. Iya, makanya kayak ngikutin aja. Ngikutin aja.
kayak ular ya kalau kita gerak kayak mereka makin gitu. Nah, kayak mau konstrik badan ya, kita. Jadi kayak harus luwes juga kitanya gitu kan? Iya, luwes juga. Tapi jangan sampai masuk juga gitu kan. Bisa ngomong enggak sih Mas? Masih gambar, Mbak. Masih gambar apa? Silakan. Kayak mereka tuh kan tadi sepasang pusaka. Ditanam. Enggak. Jadi gini Mas, di sini tempat ini itu juga ada pusaka yang ditanam. Oke. Waktu pembangunan dia cerita pusakanya itu terbentuk dia senjata ular kan keris ya. Oke. Di situ itu memang sudah ada kodamnya, ada korinya yang berfungsi untuk membentengi tempat ini agar tidak kena serangan-serangan yang nggak kelihatan. Iya. Ketika tempat ini yang semula memang ada zaman dulu ya sudah jauh banget memang ada kerajaan ular ya di situ. Siapapun yang masuk ke sini dia harus menyerahkan diri jaga teritori. Lah, mustika apa itu Mbak? Pusakanya itu yang digambar Mas di versi yang ajudan panglimanya. Jadi dia kayak yang ke aku iya, tadi. Iya, manajer ini lah Mbak, manajer lokasi lah. Nah, ini masih punya atasan lagi. Jadi kayak ini tuh harus ngemungut gitu loh. Ada ininya kan, ada step-stepnya gitu. Ya, makanya gitu. Tertata tadi aku bilang. Iya. Bener. Terstruktur di sini. Nah, ketika entitas-entitas yang masuk dalam kerajaan ini berbentuk reptil ular, dia harus tunduk. Dari manapun nggak bisa. Ketika kamu masuk ke sini, ini semua menjadi wilayah kami. Itu apapun itu. Nah, saya tanya, gitu. Yang tadi misal untul atau apa itu memang spesies asli sini. Itu sebelum ada mereka suka di aslinya katanya habitatnya di bangunan paling belakang yang kamar-kamar itu. Oh, dari mes itu ya. Dari mes. Nah itu kadang yang kalau dulu ada karyawan baru atau apa itu kakinya di tikit-tikit gitu. Kadang nyalain. Emang jahil. Yang mindah-mindahin kunci katanya dia gitu. Tetapi tetap yang berkuasa adalah Sri Kaya. Sri Kaya ini siapa dinamakan kayak gitu? Jadi dulu ada seperti pohon Sri Kaya, bener pohon Sri Kaya yang besar. Di situ orang sering nyaruh bersaji. Dan ketika orang tidur di situ bermimpi bertemu dengan entitas ular dan bercinta. Secara tidak kelihatan dia mendapatkan satu berkah. Nah, ini katanya sebelum kalian merdeka gitu, masih era yang jauh. Cukup lama gitu. Nah, Sri Kaya ini menjadi satu urban legend bagi entitas astral yang ada di sini. Jadi itu Sri Kaya itu berdua, jadi Sri dan Kaya. Sri itu yang perempuan, Kaya itu yang laki-laki. Jadi ratu-ratu keratuan atau kerajaan itu ya entitas semua yang menguasai di sini. Nah ini siapa sih kalau ditarik kerucut lagi? Dia ternyata satu entitas yang karena usianya sudah tua, dia bisa merubah wujud sesuka hati menjadi apapun itu. Kan sudah berkaitan dengan sesuatu hal yang dipuja dan itu dikembangkan gitu. Beberapa orang dia bilang beberapa orang yang menjadi satu pemimpin besar di sekitaran sini pasti ada pemujaan atau pengabdian terhadap sesembahan yang disebut Sri Kaya gitu. Untuk kekayaan memang ya, sugihan sih. Betul seperti itu. Iya. Kamu yang perempuan. Kamu Sri? Bisa bicara? Masuk juga jarang cepat. Ini siapa? Ini yang kaya. Ini kaya berarti. Itu yang Nyai Sri. Kalian butuh apa sih? Kita mau bercerita. Enggak. Kalian butuh apa? Butuh apa? Kita enggak minta apa-apa. Enggak minta apa-apa kok. Enggak. Cuma pengen cerita. Pegang ya ini lagi lah. Ada minta apa-apa kok.
Waduh, wala, wala, wala. Padam, padam, padam. Pegangin mbak dulu, pegangin mbak dulu bentar. Pegangin mbak dulu bentar. Ini kaya? Iya. Iya. Bukan, nanya. Ini ratunya kamu ya? Iya, kamu raja di sini. Iya. Banyak orang yang datang ke sini minta sesuatu sama kamu. Banyak sekali. Syarat-syaratnya ada? Seperti yang sudah dibicarakan. tapi awalnya dulu kamu mestinya menjaga tempat ini kan? Tapi kenapa kamu? Ditutup dulu ya. Udah cukup kok. Sorry ya diinjek. Enggak apa-apa, Mas. Biar enggak lepas. Kita tadi mau diajak ke sana. Ke mana? Mau dibawa ke sana. Dijemput kita. Aku sama Om Hao dibawa. Yuk, kamu berdua ikut aja. Masuk ke dalam gitu, lihat ke dalam lagi. Kereta yuk. Sih, Mbak. Makanya tadi udah selesai terus aku udah mau keluar. Gitu lagi terus ayo masuk. Aku udah ngeliat Om Hao. Tadi Om Hao sama aku tuh posisinya tuh udah kayak gini loh. Iya, iya. Kayak gini gitu. Terus kita ngeliat di situ ada kereta tetap. Terus kayak diajak kereta ular gitu mau diajak. Enggak usah yuk, Mas Hao, kita enggak usah yuk, kayaknya gitu. Udah yuk gitu. Terus udah balik, dia kayak masih setengah di aku, kayak aku tadi ngelawan sih, gue enggak mau ikut. Makanya tadi kayak agak setengah kan. Cuman gue enggak mau ikut, tapi aku kayak enggak bisa ini enggak bisa gerak mulut. Iya. Kayak mau keluar lidah tapi aku enggak mau, Mbak. Mulut aku kayak kok gue enggak bisa ngomong sih? gitu. Gitu. Susah. Mulutnya. Terus yaudah yuk. Mas Hao yuk gitu. Aku ingetnya aku kayak gitu. Jadi Mbak Sarah enggak usah ke situ, aku gitu kan. Pulang aja. Mau diajak, orang dijemput kok. Iya, pakai kereta. Katanya kereta ular itu. Ada ular, ada itu kayak bentuk gini-gini tuh loh, Mbak. Kayak apa karnaval itu loh. Warnanya kayak gold emas gitu. Iya. Silau. Ornamennya ornamen ular ya gitu. Iya, iya. Kayak buat karnaval itu ya. Tapi enggak ada kusirnya. Enggak ada kusirnya. Seremnya enggak mau apa. Iya, enggak ada kusirnya, Mbak. Cuma kayak dikasih karpet gitu, ayo ngelihat tentang gemerlapnya dunia gitu. Kayaknya kalau lockdown kita enggak bisa berduaan aja deh, Mas. Iya, harus bareng-bareng aja, Mbak. 2-3 gitu. Iya, enggak. Tapi kesimpulannya berarti sampai saat ini. Diapain tadi? Nih, ya. Di KTJ, digigit. Ya. Digigit untul nih. Di DMS, dikeplak. Dikeplak emang? Dicakar. Tuh. Ya Allah. Tumbal. Oh iya, lapar ya? Lapar. Udah cukup belum? Sama. Oke. Udah. Udah. Oke, sebelum closing tadi gue ada cerita sedikit tentang di luar tadi pas monitor. Kan tadi posisinya kita habis hujan. Tanah becek, jujur sebenarnya gue syuting bete banget. Ya ini kan konten awal, parkir mobil di tempat becek, meja juga nggak ada yang buka, ya kan tadi duduklah kita udah syuting di situ udah nggak apa-apa. Otomatis basah kan semua. Terus tiba-tiba terakhir waktu pas Mbak udah ngomongin masalah si apa tanah kuburan. Tanah kuburan. Terus gue ngerasa kayak ada yang lemparin pasir gitu, kayak wah kampret nih. Gak mungkin kan anak-anak ini iseng. Tanah kuburan yang tadi. Iya. Gak mungkin kan anak-anak ini iseng. Kan udah gak mungkin banget gitu. Terus tadi sambil di jalan, ya gue sama Dika tetap positive thinking. Bang, mungkin ini dari truk-truk yang dari depan yang jalan, pasirnya terbang. Terus gue mikir lagi, gak ya mungkin. Masuk bener juga gitu. Cuman kan gue ingat ya, tadi kita mau ke toilet aja jalannya jauh ke gerbang. Jinainu bilang inget. Jauh banget. Oh iya. Waduh, iya bener itu. Jadi kayak, nggak masuk akal buat gue gitu. Iya, itu tanah kuburan, jadi mungkin Fadi merasakan residual ya, Mas Awi. Benar, benar. Semua! Orang ada di meja, di tanah semua. Jadi tak kumpulin gini. Oh iya, Omo yang ngomong. Tak kumpulin, Mbak. Tak pikir itu abu atau pasir atau tanah ya. Tak kumpulin tanah, Mbak, tanah kayak gini. Tapi nggak ada kok, Mas. Bisa ya. Langsung di meja sama di sini, di sekitar kaki, di paha. Kayak di sini, Mbak, dari atas di lembar, Mas. Kayak ditaburin iya kayak atas di sini. Kirain kita yang bakal diserang ternyata kalian. Yang begini gini kok. Karena di luar daerah dianggap mereka yang aman gitu. Di dalam lebih aman daripada di luar. Mas De, tadi yang sosok Ceti, Mas De mau gambarin enggak? Tapi nanti aja, Mas De.
buat nanti biar ditempel. Bisa ya? Bisa. Jadi tadi mendapatkan sosok si namanya lucu ya, namanya Ceti. Iya. Tapi ya kasihan sebenarnya, cuma nanti aku mau pas kita selesai kita doa buat dia ya. Maksudnya sudah terlalu lama dicengkram, ya mudah-mudahan bisa membantu sedikit memberikan energi baik ya. Oke. Mas Hal, Mas Day, aku selesainya nggak mau udahan, pengen terus. Sini ya. Yang penting nggak usah naik kereta ya. Mudah. Iya kan, jangan dong Mas Hal. Bulan rasanya nggak mudahan, tapi ini udah jam 3 pagi Mbak. Iya. Lihat udah pada nguap-nguap semua tuh. Iya. Ya kan. Iya. Seru ya. Iya. Mas Day seneng banget gelap-gelap gitu. Jadi melatih nanti sama Wisnu juga harus latihan ya, Nu ya. Hah? Jadi pada saat hening. Jadi sensitivitasnya bisa naik turun naik turun naik turun. Karena kan sepi, nggak ada lampu, hening gitu. Jadi lebih fokus. Mengolah rasa. Olah rasa bisa nonton di KTJ ya. Ada olah rasa kita nonton. Nah nanti juga kan ini kan masih pilot nih kan lockdownnya. Nanti kedepannya kita akan lebih sempurna lagi. Jadi kayak tadi tuh Fadi sebenarnya gregetan nggak bisa dengar suara Ib dari plasma itu apa dari iPad. Iya. Nanti juga besok kita kan kalau udah ada TV pakai TV. Nanti pakai gitu. TV sama ada. Jadi kalian bisa Fadi Wisnu bisa mendengar suaranya siapapun yang di dalam, atau mungkin nanti Fadi dan Wisnu yang di dalam, atau Fadi sendiri di dalam juga bisa. Ya kan sambil mengolah rasa. Iya. Benar. Iya. Mengolah rasa ya. Kita trial aman besok kan Fadi. Lanjut. Terima kasih sekali lagi buat adikku tercinta. Terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah. Enggak dong. Enggak apa-apa, enggak salah. Kok namanya juga syuting pasti ada aja. Kita segera jumpa lagi ya Mas Hal ya. Cepatnya. Iya. Ini bukan perpisahan. Tapi sebuah awal lagi untuk kolaborasi romantis yang kita berikutnya lagi, yang berinovasi lagi. Yang berinovasi. Yang mutakhir. Yang plus. Ya. Oke, Sarah Dix dan Javanika. Mana sih Dika? Ini. Oh iya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng, dan jangan lupa juga download aplikasi DMS Plus. Oke, Sarah Dix dan Javanika, kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita.